Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka unjuk gigi dalam permainan Mobile Legends bersama dengan gamers Maiden, Kartes, dan Raffi Ahmad di Ice BSD pada Jumat 12 Januari. Perlombaan tersebut bertajuk Fun Match bersama dengan Generasi Emas Present Together Achieve Fest. Gibran yang datang mengenakan kostum ala gamers langsung disambut ratusan anak muda pencinta permainan tersebut. Yang juga tidak menyangka kehadiran cawapres Prabowo Subianto ini, mereka pun berebut salaman, mendoakan hingga minta foto bersama. Raffi Ahmad yang mendampingi Gibran dalam acara itu mengatakan, ia sengaja mengajak Gibran untuk fun match Mobile Legends secara tiba-tiba. Gibran pun tampak bingung saat tampil di panggung dan memberikan sambutannya. Hal ini diunggah oleh Raffi dalam Instagram story-nya. Dalam kesempatan itu Gibran satu tim dengan Raffi, Alshad, Ahmad dan juga dua gamers perempuan Maiden dan Kartes. Satu tim berjumlah 5 orang. Di meja permainan Gibran terlihat serius mempersiapkan diri. Setelah pertandingan berakhir Gibran ikut menyerahkan piala kepada para pemenang bersama para artis dan juga gamers lainnya. Nggak di briefing dulu katanya, emang ini dadakan, gue yang minta. Ya mas. Halo. Udah ada suaranya mas. Main Mobile Legends setim sama Mas Gibran. Ayo mulai. Main Mobile Legends. Kamu satu tim. Kamu satu tim sama aku. Sama Mas Gibran satu tim. Sama si Asad. Mas Pes lawan mereka.